Masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada 5 September. Ia pun mulai berkemas meninggalkan rumah dinas gubernur. Kang Emil mengaku memiliki banyak pengalaman di Gedung Pakuan Bandung itu. Salah satunya kenangan bersama mendiang putranya Emril Khan Mumtaz yang wafat akibat tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss. Pertanyaannya berapa? Dia melepas Eril, anak tercinta yang berpulang. Oke, lagi. Inspirasi apa yang bapak dapatkan sih? Ya ini kehormatan, itu aja. Jadi selama kehormatan itu hadir di gedung ini, kita harus aman. 5 tahun sudah Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia mengklaim melakukan banyak perubahan di Jawa Barat, salah satunya mampu menghilangkan 1.000 desa miskin di Jawa Barat hanya dalam waktu 4 tahun. Ridwan Kamil akan digantikan oleh penjabat Gubernur B. Triadi Mahmudin. B. saat ini masih menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Selain B, Presiden Jokowi juga sudah menunjuk sejumlah PJ Gubernur untuk menggantikan sejumlah gubernur yang berakhir masa jabatannya tahun ini. Mereka akan dilantik dalam waktu dekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.